Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma abad. Baik, uh, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan usia pada hari ini. Ya, di tengah banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga di tengah pandemi yang belum dicabut ya oleh Allah Rabbul alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema ya yaitu terkait dengan kerja dakwah dan keluarga. Kalau saya menyebutnya kerja dakwah keluarga ini adalah sebagai ya, three angel kewajiban. Ya, kenapa disebut seperti ini? Karena dia merupakan suatu kewajiban. Jadi tiga-tiganya adalah merupakan kewajiban. Gitu. Ini yang pertama kali harus disadari oleh kita semua bahwa kerja, ya khususnya bagi laki-laki uh, merupakan suatu kewajiban, ya begitu juga dakwah, begitu juga keluarga. Yang pertama kita lihat ya berkaitan dengan uh, kerja di situ. Ya. Berkaitan dengan kerja itu ya, banyak sekali. Ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW ya, yang menjelaskan tentang kewajibannya itu ya, banyak sekali. Misalnya, ya, kalau kita uh, lihat, ya, sebut saja di dalam uh, Al-Quran <tuh> itu ada beberapa ayat ya, yang menggambarkan tentang masalah ini. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. al 'alal mauludilahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kepada suami al mauludilahu dan kepada suami wajib Rizquhunna, memberikan rizki nafkah kiswatuhunna dan pakaian kepada istri-istrinya bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang baik la tukallafu nafsun illa wus'aha yang tidak dibebani setiap diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi pada satu sisi ya kita tahu bahwa yang namanya bekerja, ya, untuk mencari nafkah itu adalah suatu kewajiban. Nah, begitu juga misalnya, ya, di dalam uh, ayat lain, ini di dalam surat uh, Al-A'raf, ya, ayat ke-10, ya, di situ dikatakan Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, Allah SWT rajim walakad dan kami telah menjadikan untuk kalian di bumi ini, telah tempatkan kalian, telah berikan kekuatan, kemampuan, kekuasaan. Waja'alna lakum fiha dan kami menjadikan kalian di dalamnya, yakni di bumi itu, ma'ayish, penghidupan. Qalila ma tashkurun, tapi hanya sedikit di antara kalian yang bersyukur. Nah, jadi dari sini jelas bahwa ada sebuah kewajiban, yaitu kewajiban kerja. Dengan demikian, maka seorang mukmin dia meyakini bahwa yang namanya kerja adalah sebuah kewajiban. Suatu ketika Sa'ad bin Abu Waqqas itu datang kepada Rasulullah. Kemudian salaman, ternyata telapak tangannya ini kapalan. Ya, kalau orang Bogor bilangnya ngajarin nul. Ya, gitu. Nah, itu. Nah, ketika salaman itu kasar. Kasar itu. Terasa apa yang dilakukan oleh beliau, beliau mencium kedua tangan itu seraya mengatakan kafani yuhibbuhumallahu taala. Ini adalah dua telapak tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi e, kerja itu adalah suatu kewajiban. Nah, dengan demikian maka seseorang, seorang suami misalnya yang dia itu e, kerja Ya, maka dia ya harus merasa dan melakukannya harus dalam rangka menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah uh, terkait dengan kerja gitu, ya. Nah, begitu juga dulu pernah ada ya, seseorang yang dia itu kerjaannya adalah uh, ibadah saja. Kemudian datanglah Umar bin Khattab ditanya kenapa dia tidak kerja apa yang dilakukan ya ternyata hanya ibadah saja dan yang menanggungnya adalah uh, orang lain saudaranya kata beliau ya demi Allah dia lebih mulia daripada kamu akhirnya diberilah ya uh, oleh beliau beberapa dinar sebagian untuk keluarganya sebagian untuk bekerja dan memberikan untuk membelikan e, perkakas, nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya bekerja, ya, bagi seorang suami itu hukumnya adalah wajib. Sementara bagi seorang istri, hukumnya adalah boleh-boleh saja. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang kedua, ya, dakwah? Dakwah dia juga merupakan suatu kewajiban ya banyak sekali nas-nas Al-Quran ya yang eh, yang menyangkut tentang masalah ini ya oke banyak sekali nas-nas Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini ya misalnya ya di dalam Al-Quran itu dalam surat An-Nahl misalnya di dalam ayat 125 di situ dikatakan Udung ila sabili rabbika bil hikmah wal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu adalah perintah untuk uh, dakwah ya. Serulah oleh kamu. Ini adalah perintah untuk Rasulullah yang merupakan perintah juga bagi umatnya. Ya, serulah oleh kamu. Manusia itu ilallah ke jalan Allah. Ya, yakni dakwahilah manusia itu oleh kamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Udung ila sabila rabbika dengan hikmah, dengan argumen, dengan nasihat yang baik dan kalau perlu dengan bermujadalah, ya, dengan berdebat dengan cara yang baik. Itu adalah perintah di dalam Al-Qur'an, ya, terkait dengan masalah uh, dakwah. Ya nah begitu juga misalnya di dalam ayat lain banyak sekali ayat-ayat eh, terkait eh, masalah ini ya ini misalnya di dalam surat eh, an-nahl tadi dalam surat an-nahl ayat 125 ya nah begitu juga misalnya di dalam eh, ayat lain di dalam surat al-imron ya, dikatakan di situ walta minkum umatu ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itulah ya yang akan uh, beruntung gitu ya mereka itu juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, jadi e, dari dari situ ya kita bisa bisa lihat ya bagaimana Allah subhanahu Wa ta'ala itu memberikan kewajiban ya kepada kita semua ya terkait dengan dakwah ini di dalam Al-Quran ini ya banyak sekali nas-nas yang menjelaskan tentang masalah itu. diantaranya di antaranya adalah ini ya ini surat Ali Imran ya. Oke. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu golongan umat yang menyeru kepada al khair kepada kebaikan. Ya, mereka amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan dakwah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Gitu. Ini dalam surat al Imran ayat 104. Ya. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya adalah yang namanya dakwah ya kemudian kerja dia merupakan suatu kewajiban ya dari Allah Subhanahu wa taala jadi sama-sama wajib kemudian yang ketiga itu adalah keluarga ya ini keluarga hukum asalnya yang namanya nikah itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya an nikahu sunnati. Faman drogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang membenci kepada sunnahku, kata Rasulullah SAW, maka dia bukan dari golongan aku. Nah, itu perintah kepada kita ya untuk melakukan penunaian ya pembentukan keluarga. Nah, tetapi pada sisi lain ya kita tahu bahwa mengurus keluarga itu adalah suatu keharusan. Ya, suatu keharusan. Misalnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairur khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya gitu artinya apa artinya orang yang tidak baik kepada keluarga dia itu bukan orang yang terbaik di antara kamu dengan kata lain wajib bagi seseorang ya untuk mengurus keluarganya ya jadi banyak sekali di sini hadis Rasulullah SAW. ya misalnya adalah khairukum 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 li ahlihi ya orang yang terbaik di antara kamu ya adalah orang yang terbaik di antara kamu terhadap keluarganya begitu juga misalnya di dalam surat uh, at-tahrim ya ayat ke-6 ya di situ dikatakan ya ayyuhallazina amanu ku wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Nah, padahal masuk neraka itu itu suatu kerugian yang besar. Dengan kata lain, maka menjaga keluarga dari api neraka itu suatu kewajiban. Nah, oleh karena itu maka mengurus keluarga merupakan suatu kewajiban gitu ya. Nah, ini di dalam uh, surat At-Tahrim ya. contoh lain dalam surat uh, At-Tahrim ayat 66 ayat 6. Ya, surat At-Tahrim ayat 6. Nah, begitu juga misalnya kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Setiap kita ini adalah pemimpin. Kulukum ra'in. Wa kulukum mas'ulun an Yang namanya setiap kamu itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanyai pertanggung jawabannya. Bahkan dijelaskan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya. Yang dia bertanggung jawab Ya, terhadap kepemimpinannya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban dan sebagainya. Belum lagi misalnya ayat-ayat lain di antara surat An-Nisa ayat 36. Wa'budulloha wala tushriku bihi syai'a ihsana. sembahlah oleh kamu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu sekutukan dia dan kepada orang tua berbuat baiklah. Di sini dipadankan antara beribadah kepada Allah, tidak syirik kepadanya dan berbuat baik kepada orang tua. Artinya, ya, kita itu harus berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah terkait dengan keluarga. Gitu ya. Ini di dalam surat misalnya An-Nisa surat An-Nisa ayat 36 ya. Nah, jadi berdasarkan hal ini ya kita bisa mengatakan bahwa yang namanya kerja kemudian dakwah dan keluarganya ini sama-sama kewajiban. Makanya saya menyebutnya adalah three angel kewajiban. Gitu. Loh, kalau yang namanya wajib berarti bagaimana? Berarti harus kita tidak boleh diabaikan salah satunya. Kerja harus dilakukan karena kewajiban, dakwah harus dilakukan karena kewajiban, lalu keluarga harus diperhatikan karena itu kewajiban. Gitu. Nah, lalu nanti ya, kalau begitu secara secara umum ya, itu Bagaimana ini suatu ketika, ketika terjadi e, benturan atau apa gitu ya? Nah, harus ada suatu prinsip ya, bagaimana mendudukkan ketiga hal ini. Dengan kata lain, ya, mana yang harus menjadi poros di antara ketiga ini gitu ya? Oke, mana yang harus menjadi poros di antara ketiga ini? Jadi, muncul sebuah pertanyaan apa yang harus menjadi poros di sini, ya. apakah kerja, ya apakah e, dakwah atau e, keluarga apa yang harus menjadi poros? Dengan poros itu berarti, ya kita akan menjadikan dia sebagai sumbu. Yang lainnya harus berputar mengelilingi atau diseputar sumbu tersebut, gitu, ya. Nah, ketika kita membahas tentang masalah ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pertama, ya, kita lihat bahwa Rasulullah Wasallam, ya dakwah merupakan aktivitas sepanjang hidup beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehidupan beliau itu adalah kehidupan dakwah. Nah ini. Kehidupan beliau, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan dakwah. Ya. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah. Dari awal diutus sampai meninggal, kehidupan beliau adalah kehidupan dakwah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu di dalam perang Badar ya menyatakan bahwa dakwah itu adalah persoalan hidup mati. Dakwah untuk Islam merupakan kodiyah masiria, kodiyah masiria merupakan persoalan yang sangat urgent, merupakan persoalan hidup atau mati seseorang. Jadi ketika perang Badar, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, beliau sudah siap melakukan pertempuran. Kemudian Rasulullah, ya diberi ya penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melihat bahwa ternyata pasukan beliau itu hanya 313 orang. Sementara pasukan orang-orang kafir Quraisy ya ketika itu itu hampir 1000 orang. Jadi hanya sepertiganya. Pasukan musuh tiga kali lipat. Nah, kemudian melihat seperti itu beliau masuk ke tenda. Diikuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian beliau berdoa, berdoa dengan khusyuk penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang beliau ulang-ulang itu adalah Allahumma in kana in halaka hadhil 'asabatu al-yaw la tu'badu ad yaw. Ya Allah andai saja binasa kelompok kecil ini yani yang yang 300-an orang itu hari ini, maka engkau tidak akan ada yang menyembah setelah hari ini. Itu diulang-ulang. Sampai serbannya terjatuh, lalu diambilkan oleh Abu Bakar, lalu dipakaikannya kembali. Gitu. Sampai Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, beginilah rupanya kekasih Allah memberikan contoh kepada kami untuk berdoa. Ya Rasulullah, sudahlah. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, artinya apa? Artinya dakwah itu. Ya, dakwah itu. Ya, dia harus menjadi poros di dalam kehidupan kita. Gitu. Kemudian, kita lihat bagaimana para sahabat, ya, ini para sahabat, ini para sahabat itu juga sama, para sahabat, ya, dakwah, ya, sekaligus tetap bekerja gitu. Makanya, ketika misalnya, ya. Uh, ada pengajian-pengajian Rasulullah SAW di majelis beliau. Kadang-kadang ada sebagian sahabat yang tidak eh, apa namanya mengikuti karena mungkin eh, ke pasar atau mungkin ke kebun kurma gitu. Nah akhirnya apa yang dilakukan? Mereka saling bertanya kepada yang lain, gitu. Mereka saling eh, mengajari, ya mencari ilmu dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa bagaimana ya dakwah itu harus menjadi poros ya di dalam kehidupan eh seseorang gitu. Dia harus menjadi poros di dalam kehidupan seseorang. Sehingga kalau misalnya boleh saya gambarkan ya. Kalau di sini ada dakwah ya. Jadi ketiga hal itu ya di sini katakanlah ada dakwah, dakwah ini yang harus menjadi porosnya. di sini ada dakwah harus menjadi poros. di sini ada keluarga, kemudian di sini ada kerja. jadi kalau kita e, gambarkan, ya dakwah itu dia harus menjadi poros dia ada di sini, oke, okay. kemudian dia ada di sini. Ini adalah uh, kerja ya. Kemudian, ya, di sini adalah keluarga. Ketiganya harus terjalin ya. Ini adalah keluarga. Nah, hanya saja dakwah ini sebagai poros. Ya, sebagai poros artinya ya dialah yang uh, mengendalikan semua ini. Jadi keluarga itu dia dalam rangka untuk dakwah sini kerja dalam rangka untuk berdakwah ke sini, ya dan dia akan berputar, akan berputar ke sini, nah, dia akan berputar ke sini. Nah, kira-kira seperti inilah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, ya seorang muslim di dalam uh, menghubungkan ketiga hal tersebut. Nah, untuk itu ya perlu manajemen. Ini untuk perlu manajemen. Karena apa? Karena tidak selalu mulus. Nah, di sini kita perlu perlu manajemen. Ya. Perlu manajemen. Apa manajemennya ya? Yang pertama adalah ya, konsep tadi. Manajemennya adalah dakwah merupakan atau harus dijadikan, harus dijadikan sebagai poros kehidupan, kehidupan termasuk kerja dan keluarga. Nah, artinya apa? Artinya, ya, jangan sampai kerja itu menghalangi dakwah. Jangan sampai keluarga itu menghalangi dakwah. Sebaliknya, kerja itu dia harus dalam rangka menopang dakwah, keluarga itu harus diarahkan dalam rangka dakwah. Nah, tentu di sini, di sini, ya di lingkaran besar ini, ini kelewat tadi, ya. Ini adalah harus taat kepada ajaran Islam. Taat kepada Islam sebagai landasannya. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, al-Islamu dair. Islam itu dia berputar. Ya, Padu rumah al-Islami hai sudar. Maka berputarlah kamu bersama dengan putaran Islam. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, perlu manajemen, ya perlu tata kelola. Satu, dakwah harus dijadikan sebagai poros kehidupan termasuk kerja dan keluarga. Yang kedua, Ya, yang kedua dalam hal tertentu ini ya dalam hal tertentu tuh, perlu menerapkan konsep aula wiat wiat atau ya prioritas. Nah, ini penting sekali ya gitu. Jadi dalam hal-hal tertentu, ya kita itu perlu menentukan mana yang prioritas. Contoh misalnya, ya. Suatu ketika ya mungkin kita uh, kerja gitu. Nah, kerjanya agak santai dan memungkinkan untuk izin. Sementara di rumah anak kita sakit. Sakit yang memerlukan penanganan segera. Ya, memerlukan harus segera ke IGD tidak ada yang ngantar kecuali bapaknya atau kecuali ibunya tidak ada karena dia harus pakai mobil gitu tetangga nggak mungkin nah dalam hal itu maka yang harus diutamakan harus di, diutamakanlah keluarganya dulu ketika kasus itu gitu karena karena apa karena anak itu nggak bisa ditunda-tunda lagi itu aulawiyat itu ya. tetapi pada sisi lain ya mungkin yang harus diutamakan itu adalah dakwah kita misalnya sudah punya agenda dakwah ya janjian dengan eh, apa namanya seseorang ya untuk eh, berdiskusi terkait dengan Islam terkait dengan umat dan sebagainya ya gitu nah, kemudian tiba-tiba ada eh, sebut saja eh, undangan kumpul-kumpul keluarga karena kebetulan baru datang dari luar kota ya datang ke kota kita misalnya gitu lalu mengajak nah ini prioritasnya di mana ya, prioritasnya tentu yang pertama dakwah ketika itu gitu jangan sampai ini ditinggal dengan alasan keluarga nggak bisa seperti itu gitu ya dan lain-lain nah kerja kita harus menempati akan kerja karenanya apa ya dakwahnya ketika di kita sedang bekerja. Kita handle keluarga ketika sedang bekerja. Saat istirahat kita cek anak-anak, kita WA, kita telepon ibunya, apa yang sedang terjadi begitu juga ibunya ya. Telepon ke kakaknya ke apa namanya anak yang terbesar misalnya bagaimana kondisi rumah dan seterusnya. Nah, ini jadi dalam uh, waktu tertentu itu perlu adanya skala prioritas. Nah, lalu hal yang tidak kalah penting ya terkait dengan manajemen ini Ya, ini adalah suami istri anak harus kompak. Suami plus istri plus anak harus kompak satu tim. Ah, ini. Jadi harus kompak ini. Antara suami, istri dan anak itu harus menjadi sebuah kesatuan. Gitu. Untuk itu, apa yang 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 perlu dikompakkan satu adalah visi dan misi kehidupannya, visi dan misi keluarga. Ini yang harus di eh, apa namanya disamakan ya, yang harus dikompakan ya bahwa ya katakan saja ya keluarga kita memiliki visi misi ya untuk hidup bahagia di dunia mati masuk sorga bersama-sama gitu. Karenanya perlu terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya masing-masing anggota keluarga harus saling membantu di dalam ketaatan. Wattawasaw bil haqqi wa tawassaw bis Saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Wattawasaw bil haqqi wa tawassaw Saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam uh, kasih sayang. Nah, ini yang yang harus disamakan gitu. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah komunikasi. Harus selalu ada komunikasi antar anggota keluarga. Komunikasi, ya, yaitu baik eh, suami dengan istri, kemudian istri dengan suami, lalu ibu dengan anak, ayah dengan anak, lalu sesama anggota keluarga. Ini penting sekali, gitu. Nah, kalau kita Uh, sudah melakukan ya, manajemen seperti ini maka insyaallah ya, uh, kita bisa menjadikan dakwah itu sebagai poros di dalam kerja kita dan di dalam mengatur keluarga kita. Gitu. Sehingga ujungnya semua itu akan diarahkan menuju ya, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira apa namanya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan uh, kerja dakwah dan keluarga jadi ada triangle kewajiban kerja wajib dakwah wajib keluarga juga wajib diurus ya tidak bisa ya dengan alasan ini itu salah satunya diabaikan lalu yang kedua ya harus menjadikan dakwah sebagai poros dakwah harus menjadi poros ya untuk itu maka perlu adanya manajemen atau tata kelola Ya, yang dilakukan uh, oleh keluarga kita, ya, sebagai sebuah tim, baik itu ayah, ibu, maupun anak-anak. Ustaz -anak. falah uh, begitu uh, materi pada hari ini, ya, bagaimana terkait kerja, ya, dakwah, dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ketemu lagi dengan Ustaz Alhamdulillah. Nah, nah, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. jadi memang seringkali kita menjumpai ya dalam agenda-agenda dakwah -agenda itu dengan kawan-kawan. Jadi sudah uh, jelas perencanaannya nanti yang mengisi A. Nah, tapi tiba-tiba tadi, oh ini ada urusan keluarga. Nah, itu sering sekali itu di, di terjadi ya, sering terjadi hal seperti itu. Nah, kira-kira tips atau apa ya yang bagusnya kita lakukan, misalkan sebagai seorang apa, tanggung jawab misalnya, menghadapi hal seperti ini. Jadi, treatment-treatment eh, seperti apa yang bisa kita lakukan terhadap kawan-kawan yang sering seperti itu tadi ya, yang yang sering apa istilahnya Ketika terbentur antara agenda dakwah dan keluarga, itu masih mendahulukan keluarga gitu seperti itu. Ya. Padahal perencanaan tentang dakwah kita, itu lebih awal daripada cara-mecara yang keluarga tadi. Demikian, dan mungkin mohon masukannya. Baik, terima kasih. Jadi, yang pertama, ya, untuk menghadapi hal itu, kita membutuhkan satu yang disebut dengan komitmen. Ini butuh komitmen. Komitmen ini sangat-sangat diperlukan, ya. Dan di dalam Islam sangat, ya, membutuhkan komitmen. Apalagi sudah merupakan suatu janji. Ya, yuhadzina amanu awfu bil ukud. orang-orang yang beriman, ya taatilah janji kamu. Bahkan salah satu ciri orang yang munafik itu adalah, ya, apabila dia berjanji dia mengingkari, ya wa wa akhlafa ya apabila dia itu berjanji maka dia mengingkarinya itu komitmen hal lain yang kita perlu pahami adalah bahwa kalau kita ya berbicara tentang dakwah dakwah ya maka kita itu berurusan dengan umat berurusan dengan masyarakat minimal berurusan dengan yang hadir gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang ya, urusan keluarga, kita berbicara tentang urusan keluarga, maka kita itu ya berbicara tentang anak atau istri atau suami. Gitu. Ini yang harus dipahami jadi jangan sampai ketika kita misalnya ya uh, sudah akan berdawah akan mengisi ya diabaikan jangan ini ini masalah umat ini masalah masyarakat ini ya minimal yang hadirin ini yang harus kita harus kita pertanggungjawabkan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu nah sementara urusan keluarga ini jadi urususan, nah, ini mohon maaf nih bukan urususan, urusan nah, keluarga, dia hanya beberapa orang saja gitu, nah makanya nanti dilihat ya skala prioritas gitu, hukum asalnya tentu dia harus kepada komitmen awal, kalau lebih dulu janjian untuk berdakwah ya, misalnya diundang hadir gitu, menceramat segala macam, itu yang harus dipegang, itu yang harus dipegang, ya apalagi misalnya uh, istrinya agak sakit tapi oke lah masih bisa ditunda lah sampai sore misalnya gitu, lihat kondisinya. Udah tunda, tawa Allah. Nah itu jadi butuh suatu uh, komitmen. Nah, apa yang harus kita dilakukan oleh seorang penanggung jawab atau apa segala macam, nah, diingatkan saja komitmen terhadap masalah uh, dakwah seperti itu. Itu sangat-sangat penting sekali. Jadi jangan meremehkan satu uh, hal yang sebenarnya itu adalah sangat-sangat uh, urgent dan menyangkut orang orang banyak. Baik, pertanyaannya adalah dalam sebuah tim dakwah ustad uh, itu ada dua profesi, ada PNS dan ada yang swasta ustad. Tapi masing-masing punya problem ustad. Kalau yang PNS itu hanya bisa dakwah setiap sabtu ahad itu ustad. Nah, waktunya yang paling sabtu ahad. Itupun kalau tidak ada dinas luar. Kalau ada dinas luar kalau ada dinas luar ya lebih kurang lagi dakwanya ustaz. Tapi yang non PNS atau SN, nih ustaz uh, uh, kendalanya adalah di penghasilan ustaz. Jadi penghasilan yang minim sekali itu mempengaruhi dari kinerja dakwanya ustaz. Jadi ya uh, kita mohon misalnya solusinya bagaimana ustaz? Kira-kira tipsnya sehingga semua itu bisa bersinergi, uh, bisa seirama sehingga bisa me menghasilkan dakwah yang yang efeknya luar biasa di tengah-tengah masyarakat, ya, haturun. Ustaz, anak kembalikan, ya, baik-baik. Terima kasih, ya. Yang pertama, ya, kita harus memahami beberapa hal. Ini ada beberapa hal yang penting untuk kita uh, pegang, ya. Ini beberapa hal yang penting. Yang pertama, ya yang pertama yang namanya kita sebagai muslim ya kita itu adalah muslim baru profesi ketika kita dilahirkan kita itu bukan seorang pekerja ketika kita dilahirkan kita itu bukan pedagang ya bukan guru bukan bisnismen bukan Uh, ahli bikin program IT Bukan tuang jualan di pasar Bukan Ketika dilahirkan kita itu Diazankan, dikomatkan, diakikahkan Dan sebagainya Artinya apa? Artinya kita itu adalah Sebagai seorang muslim terlebih dahulu Baru sebagai Seorang profesional Artinya apa? Artinya Ruh kemusliman itu Yang harus menjadikan basis Di dalam kita melakukan apapun Ya termasuk ketika kita e, bekerja, ketika kita berkeluarga atau yang lainnya. Ini satu dulu bahwa kita itu adalah Muslim baru e, profesi. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua ya, itu yang namanya dakwah, dakwah itu di mana saja? Dakwah itu di mana saja? Artinya apa? Artinya jangan sampai begini. Jangan sampai ya, dipahami bahwa dakwah itu harus waktu khusus, tidak. Ya. Ketika seseorang misalnya sedang bekerja, ya sebut saja dia sedang ya, e, kerjanya itu serabutan gitu ya. Misalnya e, mengini, ngambilin karet gitu ya. Ngambilin karet dari pohon karet, ya nah itu kan pasti tidak sendirian pasti ada orang lain nah disitulah dia yang menyampaikan tentang Islam mengajak untuk taat kepada Allah mengajak untuk mengimani Allah mengajak untuk meningkatkan peribadatan kepada Allah mengajak untuk melihat realitas uh, masyarakat yang ada sekarang kayak apa apa yang harus dirubah dan seterusnya itu adalah sebuah aktivitas uh, dakwah begitu juga misalnya ketika sedang di kantor ketika sedang di kantor pasti ada waktu istirahatnya ya pasti ada waktu istirahatnya nggak mungkin kerja terus-menerus gitu ya jadi dakwah itu dimana di mana saja kemudian yang ketiga ya waktu itu 24 jam yang ketiga ini waktu itu 24 jam waktu itu 24 jam gitu ya Nah kalau bekerja pasti ada waktunya. Jadi kalau kita bekerja itu ada batas waktu. Waktu. Misalnya ya jam 8 gitu sampai dengan 14 misalnya gitu ya. Jadi eh, sampai jam 16 misalnya. Nah, ini ada waktunya ini. Gitu ya. Oke, jadi ada waktunya. Nah, kemudian masih ada waktu tersisa ini masih ada waktu tersisa. Ya. Ini. Oke. Okay. Masih ada waktu tersisa, ini masih ada, masih tersisa ini banyak banget nih. Masih tersisa dari jam 16 sampai dengan itu jam 8 gitu. Jadi masih banyak waktu tersisa. Gitu, sehingga tidak bisa dikatakan hanya Sabtu Minggu, enggak malamnya bagaimana gitu. Oke, nah gitu. Jadi, pada satu sisi di sela-sela ini bisa ya, sela sela bekerja, lalu sore, malam, pada subuh ini masih banyak yang bisa kita uh, gunakan. Yang penting itu adalah kita mau enggak memanagenya? gitu. Nah, hanya saja memang ketika kita ya mau mengoptimalkan ya semuanya itu ada satu yang diperlukan yaitu pengorbanan. Ini yang dibutuhkan bahwa kita itu memang butuh ya untuk ber, berkorban. Minimal itu adalah berkorban waktu. Gitu. Kalau orang mungkin istirahatnya ya ketika malam itu 6 jam, 8 jam, ya mungkin kita 5 jam gitu, 4 jam gitu ya. Kalau orang baru e, beraktivitas jam setengah delapan kita dari bada subuh sudah full aktivitas dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka e, apa namanya? harus ada perubahan mindset ya terkait dengan e, dakwah, kemudian terkait dengan e, kerja dan terkait dengan keluarga. Itu harus ada perubahan mindset. Kemudian harus diingatkan bahwa waktu ini 24 jam. Waktu ini 24 jam, gitu. Bukan hanya siang, enggak, malam juga. kira-kira nah, begitu, ya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Bagaimana mengatur porsi dalam 24 jam sehari tadi mana urusan dakwah, keluarga, dan kerja? Oke, okay. baik. Nah itu yang kadang-kadang menjadi membingungkan kita. Gitu. Karena apa? Karena kita berbicara porsi-porsi. Jadi <laughs> harusnya jangan pakai porsi, gitu loh. Ah, jangan pakai porsi. Jadi ketika kita berbicara tentang ya, tentang pengaturan atau manajemen ya. Ini oleh bolehlah pengaturan gitu. Pengaturan. Nah, ini bisa dua. Yang pertama bisa yang sifatnya itu adalah statis. Yang kedua itu bisa sifatnya itu adalah dinamis. Ini di dinamis. Dinamis. Ah, ini bisa dua nih manajemennya. Oke. Okay. Jadi ada pengaturan yang dia itu statis ya, ada pengaturan dinamis. Kalau statis, nah itu porsi-porsi tadi itu. Nah, ini. Jadi kalau statis itu pakai porsi. Ya. Berapa persen? Ini misalnya siang untuk kerja, kemudian pagi untuk apa namanya? keluarga, kemudian dakwah, misalnya sore, misalnya gitu. Nah, itu namanya porsi-porsi. Ya. Atau misalnya dakwah 30%, ya, kemudian keluarga 30 persen, lalu kerja 30 persen. Misalnya kayak begitu. Itu nggak bisa. Porsi-porsi seperti itu nggak bisa. Itu malah pusing sendiri itu nanti. Karena ketika suatu suatu kondisi dia harus hadapi, nggak bisa porsi itu. Nah makanya itu kalau saran saya harusnya dinamis. Itu harus dinamis. Gitu dinamis. Artinya tidak pakai porsi. Itu tidak pakai porsi. Ya, itu apa? Ketika kita berbicara, ya misalnya tentang di sini, ya. Ini katakan ini waktu ya berjalan dari sini terus ke sini ya. Ini siang misalnya ya. Siang sama malam gitu. Terus waktu ini kan berputar nih ke sini ya. Oke, okay? di sini ada katakan saja jam ini 6 pagi. Ini ada jam 18. Ini jam 12. Ini jam 24. Misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kan dinamis sekali. Gitu dinamis sekali. Nah, yang bisa fix itu tentu nggak bisa dirubah. Contoh misalnya kerja nggak bisa kita rubah-rubah ya kecuali kalau dia itu yang wira swasta, bisa dia atur sendiri. Tapi kalau e, karyawan swasta atau pegawai negeri, dia nggak bisa karena sudah ada jam jam kerja gitu. Nah, itu itu tentu fix. Dia harus, harus fix. Nah, kalau fix di situ ya, katakanlah di sini dia fix sampai sini kerja. Nah, di sela-sela ini dia bisa melakukan apa namanya, dakwah, apalagi sekarang bisa online, bisa segala macam, bisa di mana saja ya. Ketika istirahat ini bisa di situ. Termasuk ketika di sini bisa juga ngecek keluarga. Ya, bisa telepon uh, istrinya atau suaminya Assalamualaikum bagaimana uh, kabar anak bisa ke pembantu kalau kita kerja ya atau suami nanya ke istri bagaimana anak tadi ininya sekolahnya agak rewel atau tidak atau bagaimana. Ah ini bisa di sini gitu. Jadi tidak ada porsi-porsi karena kadang-kadang di dalam hidup itu tumpang tindih gitu. Antara uh, kerja dakwah keluarga itu itu bisa dilakukan dalam hal yang e, berbarengan gitu sebagai contoh ya misalnya ya ketika kita mau berangkat sebut saja kita e, ketemu dengan seorang tokoh gitu kita berangkat ya, berangkat kan pasti ada waktu perjalanan nah ketika di jalan itu kita tanya anak kita kita tirmus malikum bagaimana ya udah ngaji belum oh ya coba dibaca dong surat ini surat katakan al-mulk. sambil dengerin itu sambil kita di jalan tuh gitu jadi nggak ada porsi-porsi yang ada adalah satu ya eh, yang fix fix ya gitu jadi sudah tetap jadwalnya itu difixkan jadi ini nanti ada dua yang maksud dengan dinamis itu nanti akan ada eh, dua di sini ya jadi jadwal yang fix fix di sini ada jadwal yang Fix tentu tiap orang beda-beda ya. Yang tetap maksudnya ini jadi ada yang tetap, ada yang tetap atau rutin, atau rutin ya. Kemudian di sini ya ada yang uh, berubah, uh, berubah rubah Oke. Okay? Nah kemudian di tengah yang rutin ini, ya, kita ya, bisa melakukan hal yang lain. Jadi, dapat melakukan hal yang lain. Maksudnya, di ya. sela ini, ya, di sela-sela ini, di sela-sela ini, kita dapat melakukan hal yang lain. Nah, ini yang harus kita apa namanya, lakukan, ya, di situ. Nah, oleh karena itu, kalau saran saya nggak usah pakai porsi-porsi. Karena apa? Semua kewajiban harus kita lakukan. Jadi, kita itu harus ke dakwah 100%, ke kerja 100%, ke keluarga 100%. Nah, kalau berbicara porsi itu 100% semua. Nah, gitu kalau saya. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban. Baru ketika ada persoalan, nah, itulah pakai aulawiyat. Gitu. Ya jadi gini set pertanyaannya. Saya kan kemudian seorang pengusaha saat. Jadi iya. di mana saya juga pengemban dakwah dan anggota atau karyawan itu juga pengemban dakwah. Nah, ini gimana ketika jadwal mereka bekerja kemudian ada agenda dakwah. Nah, tentunya pasti akan berbenturan saat jadwal dakwah dengan jadwal bekerja di mana eh, keduanya juga penting kan bekerja untuk kemudian eh, memenuhi nafkah atau dari sisi bosnya itu untuk memenuhi gaji karyawan sebagainya. Di sisi lain juga ada juga penting, saat Ini gimana, saat solusinya kan untuk ya. mencari jaringan bornya. Oke, pertama kita posisinya bos atau kita itu posisinya sebagai karyawan. Nah, itu dulu kita ini sebagai apa nih? Jadi kalau board, sebagai bos, kalau sebagai bos diatur aja. Punya kita, kalau itu, kalau saya misalnya punya ya, punya bisnis gitu. Oke, okay. saya punya 50 karyawan gitu. Lalu ada agenda ya untuk dakwah yang memerlukan teman-teman, eh, misalnya ya, karyawan kita gitu. Saya akan atur. Oh, hari ini oke okay deh. Setengahnya adalah, dah, setengahnya aja saya kasih cuti nih. Misalnya misalnya gitu, atau apa? Wong, saya bosnya, dan saya tidak terikat dengan orang lain. Wong itu punya saya, saya punya solahiah, ya, punya kewenangan. Anak buah juga. Kalau saya bilang begini begitu, pasti nurut karena dia berakar dengan saya. Dan ketika saya bilang, "Dah, hari ini libur, tapi tetap digaji, berangkat, itu bisa kita lakukan." Kalau kita sebagai sebagai bosnya, kan gitu. Nah, kalau kita sebagai e, karyawan, tentu kita harus mentaati akad, nggak bisa sembarang, apa namanya, oh, kerles gitu, bolos nggak bisa, karena itu tidak mentaati akad gitu. Nah, kalau jauh-jauh hari, bisa kan, bisa cuti, bisa izin gitu. Tapi kalau e, tidak mentaati akad, jangan-jangan karena itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah dosa, jadi harus apa namanya e, dari jauh-jauh gitu dari minta izin atau apa gitu ya dan seterusnya akhir-kira begitu jadi saran saya kalau kita sebagai bos diatur baik-baik ya, Insya Allah akan menambah keberkahan Insya Allah akan menambah keberkahan ya misalnya e, setengah hari ya di, diliburkan ya kemudian nanti percayalah akan membawa keberkahan untuk beribu-ribu hari di masa yang akan datang. Gitu. Nah, itu kalau bos, ya. Nah, kebetulan kan sebagai bos nih, udahlah, ya. Gitu. Menggenggam harta seperti dengan menggenggam, ya, tanah. Gitu. Tapi kan bagaimana ini kita punya target segala macam. Lu kan target kita yang nentukan turunin aja targetnya hari itu paling juga nggak sampai satu persen turunnya kan gitu gitu. Nah, kecuali kalau berkaitan dengan orang lain. Nah ini akad dengan orang lain, gitu. Nah, kalau akad dengan orang lain, maka kita harus eh, apa namanya dibicarakan, apa misalnya diundur atau bagaimana segala macam. Kalau tidak bisa, ya berarti kita harus menepati akad yang sudah kita eh, apa namanya tetapkan seperti itu. Intinya adalah tidak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu. Itu intinya. Tidak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melakukan ketaatan dilakukan dengan cara bermaksiat pada sisi yang lain. Itu tidak boleh. Taat itu harus dalam rangka ketaatan dalam segala hal. Jangan taat dalam rangka bermaksiat kepada orang lain. Gitu ya. Jadi jangan sampai sama seperti Robin Hood gitu dia membagi-bagi uang ke orang parkir miskin tapi dengan cara mengambil uang itu kan melakukan kebaikan dengan keburukan nah itu tidak boleh kebaikan harus dengan kebaikan ketaatan dengan ketaatan nah makanya kenapa porosnya itu ya poros dakwah yang basisnya itu harus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi hidup ini dari taat menuju taat dari takwa menuju takwa itu prinsip yang harus kita pegang Uh, kemudian saya ada pertanyaan yang seperti ini, uh, ketika memberikan pemahaman kepada anak saat di waktu libur gitu kan. Sedangkan kita sebagai orang tuanya di waktu libur itu diisi dengan agenda dakwah. Terkadang mereka mungkin melihat temannya atau uh, yang lain di luar ketika agenda liburan itu mereka diisi untuk kegiatan uh, rekreasi ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada anak kita terkait kondisi ini, Ustaz? Oke. Okay. Baik, yang pertama, ya, persoalan ini tidak bisa instan. Ya, persoalan ini jadi awalnya itu adalah komunikasi antar anggota keluarga. Ini temanya sebenarnya yang dimaksud, tentu dengan anak. Ya, nah, oleh karena itu. Ya, maka satu ya harus ada harus harus ada WBA khusus nah, yaitu apa ini WBA itu waktu bersama anak ini harus rutin harus rutin kapan ah tergantung kita Misalnya bisa rutin, yang penting tiap hari. Tiap hari harus ada WBA, waktu bersama anak. Bagusnya bareng-bareng ya semua anak gitu. Misalnya habis maghrib. Jangan lama-lama, 10 menit cukup. Atau habis subuh, jangan lama-lama, 10 menit cukup. Saya masih sibuk, super sibuk. Asal jangan sok sibuk aja ya gitu bisa waktu bersama anak ketika kita ngantar anak sekolah ketika kita ngantar anak sekolah gitu misalnya ketika anak naik eh, apa namanya dibonceng pakai motor atau pakai mobil ngobrol Rasulullah itu kadang-kadang ya beliau itu ngebonceng ya sahabatnya yang masih kecil gitu ya kemudian sambil dinasihati, sambil ngobrol gitu nah, kita juga sama ketika naik motor naik mobil itu bersama dengan eh, anak ya nah disitulah tempat kita untuk menyampaikan kepada anak gitu kalau kita punya waktu rutin ya maka ya apa yang dilakukan di sini yang dilakukan di sini itu adalah ya uh, membantu belajar kemudian cerita kemudian ngobrol Ngobrol, nah, ini yang dilakukan ya, ketika kita WBA. Ketika kita WBA itu, kalau anak ya belajar, kita bantu. Kalau tidak, kita cerita, lalu kita ngobrol gitu. Kalau cerita bisa cerita tentang Rasulullah, cerita tentang sahabat, cerita tentang ulama, cerita tentang kita dulu waktu kecil, cerita tentang dulu penderitaan kita, cerita ketika kita sedang mendapatkan rezeki, cerita kita ketika saat itu pergi ke rumah nenek dan kakek dan sebagainya. Ini kita cerita. Kalau ngobrol itu kita lebih kepada dialognya. Nah disinilah saatnya untuk menjelaskan. Ya, di sinilah saatnya untuk menjelaskan keluarga kita itu apa dan siapa. Inilah saat menjelaskan ya keluarga kita itu kita apa dan siapa. Itu saatnya ya. Nah, di baru kita bisa jelaskan bahwa ya keluarga kita adalah keluarga yang ingin masuk surga bersama-sama. Kenapa harus masuk surga bersama-sama? Karena bla 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 ya. karenanya mungkin kalau orang lain itu uh, dia kerja ya, kemudian rekreasi, kita kadang-kadang jarang rekreasi ya. Memang sih pada satu sisi ya karena tidak ada uang gitu ya. Mohon maaf nih Abi nih ya. Tapi uh, sebenarnya karena Keluarga kita itu keluarga dakwah, ya, keluarga yang mungkin berbeda dengan orang lain. Kamu lihat, tuh, si Anu, ya, kalau hari Minggu itu ikut berenang segala macam. Ah, kita masa sekali aja berenangnya, ya. Kemudian, ah, disitulah itu. Jadi, ini berkali-kali dijelaskannya, tidak bisa pas ada acara langsung begitu protes. Itu anak kan gitu, gitu ya. Kemudian, yang kedua. Yang kedua, ya itu tentu harus ada uh, perencanaan. Perencanaan termasuk agenda dawah itu pasti ada perencanaan, ya, ada ada jadwal. Nah kita itu harus merencanakan, ya sesuatu. Nah, next misalnya karena terpaksa lalu ada uh, bentrokan begitu, nah, kembali ke aula wiat. Misal ini sudah janji ini eh, apa namanya berenang dengan anak-anak eh, misalnya udah apa. Nah, lalu ternyata nggak ada agenda yang tidak bisa ditunda, nggak bisa dirubah. Ah, lobby lah sama anak. Ini Abi itu mau minta tolong. Ah, gitu bahasanya harus begitu. Mau minta tolong. Ada apa emangnya? Abi itu kan udah janji ya mau berenang. Tapi ini ada mendadak harus berangkat gimana ya enaknya gimana menurut adek ya gitu caranya jangan uh, karena Abi mau berangkat ya jadi kita batalkan rencana kita ngamuk itu anak yang ada di benaknya apa Abi bohong Abi bohong pasti begitu hanya dia nggak berani ngomong aja karena takut sama Abinya dipelototin apalagi kalau selama ini melotot terus gitu ya nah, jadi begitu. Abi itu memang ini sebenarnya sih baru ya jadi abi nggak bisa e, apa namanya merencanakan lebih awal sebenarnya kalau misalnya e, dede apa namanya e, bisa bisa nanti sore loh. Ya. tadi kan rencananya ke Tirta Pakuan situ tapi mungkin tutup kita ganti aja ke yang lain abi udah searching ini 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 bagaimana jadi bahasanya itu bahasa kayak begitu ya. Kemudian setelah, oh ya nggak apa-apa, segera bilang terima kasih anakku, kamu sudah mendukung dakwah Abi, mantap ya Allah ya Robi anakku luar biasa. Jangan lupa sun keningnya. Gitu baru berangkat. Jangan. Assalamualaikum kita batalkan saja ya. Jadi eh, ini jangan banyak tanya, jangan banyak tanya. Kalau begitu itu. Pada satu sisi kita melakukan kebaikan, pada satu sisi kita membuat anak ini ya punya PR besar di otaknya yang suatu ketika dia akan meledak bahkan mungkin nanti setelah besar diajak dakwah dia akan menolak karena apa ternyata dakwahnya begitu ya ya aku juga dulu nggak di ini sama Abi nggak diperhatikan ah itu gawat itu kalau itu terjadi itulah pentingnya komunikasi dengan keluarga kira-kira begitu ininya ya. bisnis apa yang paling bagus agar keluarga mapan dan bisa menjadi impak bagi kegiatan dakwah Ustaz. Ya, bisnis yang terbagus adalah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Karena berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala dia adalah tijaratan lan tabur. Dia adalah bisnis yang uh, tidak akan pernah merugi. Nah, itu pasti itu, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Tentu yang dimaksud bukan itu karena udah paham Ustadz. Yang dimaksud tuh bisnis apa? Yang pertama, kita harus tahu bahwa ya, rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu may Dia itu meluaskan rezeki tetapi juga menyempitkan. Gitu. Wow, kalau begitu yang enak mah bisnis properti. Kata siapa? Ada yang untung dengan properti. Ada juga yang rugi jeblog. Oh wow, ini bisnis yang mantap mah bisnis fotokopi. Kata siapa? Ada yang maju dengan bisnis fotokopi, tapi ada yang nyungsel dengan bisnis fotokopi. Kelihatannya sekarang mah harus bisnis online. Kata siapa? Bisnis online ada yang maju, ada yang rugi terus. Bahkan nggak ada yang nengok sedikit pun. Oh, barangkali kita mah harus jualan basok didorong-dorong. Ada yang banyak, untungnya ada yang tidak. Oh, barangkali kita mah harus uh, jadi karyawan saja. Karyawan juga ada yang gajinya besar, ada yang gajinya kecil. Jadi tidak bisa kita tetapkan apa namanya bisnis apa yang mantap? Gak bisa, gak ada. Kenapa? Karena beda antara bisnis dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pakai bisnis yang menurut orang bagus, ketika kita masuk ke situ malah kita rugi miliaran rupiah. Gitu. Nah, jadi ini yang harus di ini nih, yang harus di dirombak mindset kita itu buang tuh jauh-jauh. Gitu. Nah, yang harus ada bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah bekerja, menempuh hukum sebab akibat sesuai dengan kemampuan kita. Nah, gitu. Kita mampunya di mana? Kalau kita mampunya misalnya ya jualan kurma, jualan uh, apa namanya? Oh, air zam-zam, jualan herbal. Ah, itu, itu barangkali pintu rezeki itu akan dibuka dari situ. Tapi kalau misalnya kita kemampuannya nulis, selalu jualan jualan kurma, aduh nggak bisa itu, nggak mungkin. Atau misalnya kita kita itu kalau orang lain punya hutang itu nggak berani nagih, nggak enakan mau nagih. Lalu bisnis, ah, ya dihutang oleh orang lain nggak bayar-bayar nggak berani nagih, bangkrut itu. Ah, jadi tidak ada, tidak ada bisnis apa yang menjamin tidak. Kenapa rizki itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi apa? lakukan sesuai dengan yang kita mampu sesuai dengan peluang yang ada ya lalu tawakal kepada Allah Robul Lalu, ya, Lalu yang kita. kedua, kalau infak jangan menunggu punya, karena pisaroi wadoro infak itu. Baik kita itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah gitu. Kalau kita punya uang satu juta ya segera di misalnya seratus ribu atau berapa gitu. Tapi kita punya uangnya cuma dua puluh ribu atau nafkah kan seratus perak mah? gitu atau 500. Ah gitu. Jadi jangan menunggu ini. Nah, itu dua. Ini yang harus dirubah mindsetnya. Bagaimana supaya bisa infak dakwah segala macam. Infak dakwah mah jangan nunggu kaya. Belum tentu kaya. Belum kaya udah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu. Sekarang. Tapi kan saya tidak banyak. Nah, itu masalahnya kata Allah ahabbul a'mali indallahi adwa muha wa in amal yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah kontinuitasnya sekalipun sedikit gitu Baik, terima kasih Ustadz uh, Fala. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang sedang menata diri menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, kerja itu wajib, dakwah itu wajib, keluarga wajib. Semuanya harus dilakukan 100%. Kerja 100%, dakwah 100%, keluarga 100%. Dakwah harus dijadikan poros, dasarnya adalah Islam untuk menggapai Ridha Allah Subhanahu Wa Satu hal yang penting adalah melakukan manajemen. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.